Kamis 9 September 2021. Beberapa para pedagang kaki lima masih berjualan di Tugu walaupun dalam keadaan masa pandemi saat ini. Di tengah pandemi, pedagang kaki lima tetap antusias untuk berjualan walaupun pengunjung di Taman Tugu tidak seramai sebelum pandemi. Selain itu, perbedaan keadaan pengunjung pada masa pandemi dan sebelum masa pandemi sangat turun drastis. Dari sebelum adanya COVID, banyak para pengunjung berdatangan dan pedagang mendapatkan lebih banyak keuntungan. Menurut keterangan dari Ibu Airul Amni, selaku pedagang kaki lima di Taman Tugu Selong, pengunjung lebih banyak berdatangan dari sebelum adanya berita tentang COVID-19. Tim jurnalistik Mansatu Lombok Timur mengabarkan.